Nah, hakikat Allah Tuhan, ya, hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik, adharu min kulli dzahir. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Syed Abdul Haddad itu dawuh beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya Amang, biasanya Syed Abdul Haddad itu orang yang apa ya, menjadikan kita hati-hati apa. Tapi di kitab ini unik, beliau bilang aku ora kuwatir wong iku gak iman, senajan to dirayu donya kaya apa. Jadi kaya wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa. Dikai babonan sing wayu, dikai dhuwit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora gelem. Nak dhuwite ditampa tetep iman wae akeh. Bodoni lah kamane iku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka jare dawuh Sayyidul Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman. Tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadzihi milladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Dorong Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sangu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan, takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Saya bilang begini, kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah enggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun, ngasih rumah satu tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah. Akhirnya mereka mikir, mau mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut waladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Sampean iman be Allah niku bayangno kaya iman ambek bahwa yang putih itu putih, atas tembok bangunan ini putih. Kita ini biasa ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih mengatakan tembok ini putih. Selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok iki putih ya ora ono sing bayar, ya tetap mengatakan ini putih. Karena apa? Kita suka ngomong hakikat itu suka. Memang yang putih kita katakan putih. Lucik mentalane pas darani Allah iku pangeran njaluk swarga. Artinya kita ini naif, jadi manusia itu naif. Wong darani putih ya putih ora ono sing gaji. Darani kopi ireng-ireng ya ora ono sing gaji. Lho pas darani Allah pangeran iso njuk swarga. Ini kan enggak fair. Masyhur ini hadis qudsi. Wong saleh ya digejlek pangeran, saleh tok sing mboten pati alim. Masyhur gejlekane pangeran wong saleh-saleh sing ora pati iso ngaji. Maksudnya orang ngaji umul barohin, ngaji tentang hujjah, tentang argumentasi. Laulam akhluq jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi wong saleh-saleh ditakoki, kenapa kowe salat? Penembus swarga Gusti. Bagian usulah takut, kena apa kaya to'at? Wadi mibun rokok, Gusti. Terus jari pengeran, umpama aku ranggawe suwargo, ranggawe rokok, terus aku ra pengeran, gak perlu buat to'ati. Oh, menengkapi yang soleh-soleh. Umpama aku ranggawe suwargo, gak ranggawe rokok, terus aku rasih sudah jadi pengeran. Menengcep. Jadi wong soleh itu ya duwe salah. Nah, wong alim ora, luwe waras. Maksudnya cara berpikir luwe waras. Allah itu tetap pangeran, senajan orang gawe suwargo, gak gawe neraka. Tapi umumnya uang itu di pangeran mergo Allah duwe neraka. Mafhume nak radin neraka berarti ora wedi, ayo ribet.
sahabat sampai saya mbara, sapa sing iso guyoni Kanjeng Nabi. Kok Nabi cerita akhir zaman ku ruwet ngene wis. Mboten enten kalimat tambahane terutama wong Jepara, tapi kok cerita akhir zaman ku ruwet mesti ora ana tambahane. Ayo tegang karena cerita kiamat. Sahabat nggih saya mbara, sapa sing pertama iso guyonna Kanjeng Nabi. Ana wong beduwe sanggup, aku. Ternyata Nabi ku cerita dajjal, dadi jengben dajjal niku ning akhir zaman. Beto swarga, beto neraka. Ya versi dajjal. Sing gelem taat mek dene dilebokno napa? Swarga. Pas itu orang tuh sangat kelaparan. Sing gelem iman mek dajjal dikei roti, dikei ngombe. Tapi sing gelem difasilitasi dajjal mlebu neraka. Singkat cerita terus, Nabi di tengah-tengah cerita tentang serune dajjal ana budi takok, ya Rasulullah. Susah apa sih ya Rasulullah? Roti saya makan, minuman saya minum, kemudian dajjal tak bodoni. Hukumnya bodoni dajjal kan halal. Jadi Nabi guyu akhir. Oh, no umatku. Jadi Nabi itu orangnya kan jujur. Jadi bodoni ku haram cara Kanjeng Nabi. Tapi umatnya lebih pintar. Ku anak bodoni kiai, ki bodoni. Jadi di saya us ahli fikih us jelimet pikirannya. Tapi umumnya uang lu seru fatakuna ramalan rokok lu cuberuk nak dicemplung noy ku ceblok ingat ini pitung puluh tahun. Makhluk ku buat dipol ben rokok. Wah nak melebu terus piye carane metu. Aku yo radhi rencana nong entak nong kue yo randu kue rencana buan. Tapi piye piye rokok ku makhluk. Ono sing gawe ono sing ngelo. Mestine yo wedi sing ngelo lai. Kue melebu rokok yo ngenteni ini dilebok nong pangeran. Nak pengiran nang lebok no, yoram lebung rokok yuk koyok ono remote. Mesti ni wedi sing kendale ono remote ini sopo. Kok malah wedi rokok? Rokok yuk raroh popo. Bo nak minat beko yuk raroh tapi raroh popo dia ni ukar. Kalau ni kulo ni yuk rawedi melebu rokok. Rokok yuk raroh popo ya kan? Ya babil yuk raroh popo. Pun kula terangaken nggih. Ngeten nggih, dados niki termasuk spesial cara kula mergi Said Abdul Haddad jarang ngendikan seperti ini. Jadi begini ya, misalnya orang-orang Jepara ini dirayu dikasih uang 2 juta atau 1 miliar lah. Sampean purun enggak dikasih uang 1 miliar untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 4. Jadi ini duit wakil tapi darani wong gendeng. Enggak kira-kira mau enggak? Enggak mau kan? Ya izin kayak duit 1 miliar, kon muni ora habib. Ora gelem mesti. Aduk darani habib senajan ora ndek duit 1 miliar. Artinya begini, sesuatu yang hakikat itu tidak bisa dirubah dengan iming-iming apa? Harta. Karena hakikat ini berdiri sendiri dan begitu kuat di hati seorang mukmin. Mau terima hakikat sing sepele kayak 1 tambah 1 2 terus warna tisu ini putih. Saman purun gak tak kek duit 1 juta tapi tak kondarani tisu iki ireng. Artinya kita arani gendeng. Gak waras. Purun. Boten kan? Ya waras sudah kayak berarti waras. Sumbut lah melok selapanan. Tuna apa ya? Malam senen lagi. Ewo apa ya? Nyanyi. Ya, nak rote apa? Kena nyanyi apa? Sengkarek di cokot apa? Boyo. Ini rungok no tenan dia. Ben sampean kabeh husnul apa? Khotimah. Sampean tidak mau kan disuruh mengatakan 1 ditambah 1 3 meskipun dibayar 10 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, hakikat Allah Tuhan. Ya, hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik. Adharu min kulli dzahir. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Said Abdul Haddad itu dawuh beliau, saya tidak pernah khawatir
ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya Amang. Biasanya Syaitul Haddad itu orang yang apa ya, menjadikan kita hati-hati apa. Tapi di kitab ini unik, beliau bilang, aku ora kuwatir wong iku gak iman senajan to dirayu donya kaya apa. Jadi kaya wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa. Dikai babunan sing wayu, dikai duit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora genah. Nak duwite ditampa tetep iman wae akeh. Bodoni lah kamane iku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka jari dawuh Syaitul Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman. Tapi tidak akan bisa merayu di urusan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agak unik dan ini kita harus setuju. Saya ulang lagi ya. Zahire pangeran Allah dadi pangeran iku sak dhuwure zahire siji tambah siji ku loro. Jika kamu meyakini satu tambah satu itu dua dan tidak tergoyahkan oleh apapun, maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun. Karena adharu mingkuli zahir atau mingkuli syek. Jadi ini berita gembira tenan ya. Jadi cara saya Abdul Haddad, wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunia. Kula terusaken. Kula sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai sinten mawon sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala, sinten mawon lah kita lah. Itu bikin analogi, bikin kias. Niku dawuh Imam Ghazali ku at-tamtsil auqu'u fi nafsi. Jadi gawe contoh iku auqu'u fi nafsi. Jadi kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5, meskipun dibayar 1 juta, apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apa? Apapun. Nah, bayangkan kebenaran la ilaha illallah koyok kebenaran 1 tambah 1 2. Artinya kebenaran sing absolut, sing hakiki. Mulane cara Said Abdul Haddad kalau nuruti kitab niki, nak ndelok kitab niki, ini ora kuwatir ya wong Islam manggon Eropa ning Amerika. Mergo kalimat la ilaha illallah kalimat sing wis permanen ning kalbi kulli mukmin. Paling mungkin ya digodho babon terus lali, digodho duit lali, tapi nak kon darani pangeran telu kira-kira tetep ora gelem. Mulane yen riyen Nabi nate duka. Nabi nate duka, tapi mboten kereng, beda nate duka mek kereng. Nak isine niku kereng tapi nak Nabi niku nate duka ya tentang kebaikan tadi. Niku sahabat sampai saya mbara, sapa sing iso guyoni Kanjeng Nabi? Kok Nabi cerita akhir zaman. Akhir zaman ku ruwet. Mboten enten kalimat tambahane terutama wong Jepara, tapi kok cerita akhir zaman ku ruwet. Mesti ora ana tambahane. Ayo. Tegang karena cerita kiamat. Sahabat nggih saya mbara, sapa sing pertama iso guyonno Kanjeng Nabi? Ana wong beduwe sanggup, aku. Ternyata Nabi ku cerita dajjal, dadi jeng ben dajjal niku ning akhir zaman. Beto swarga beto neraka. Ya versi dajjal. Sing gelem taat mek dene dilebokno napa? Swarga. Pas itu orang tuh sangat kelaparan. Sing gelem iman mek dajjal dikei roti, dikei ngombe. Tapi sing gelem difasilitasi dajjal mlebu neraka. Singkat cerita terus, Nabi di tengah-tengah cerita tentang serune dajjal ana budi takok, ya Rasulullah. Susah apa sih ya Rasulullah? Roti saya makan, minuman saya minum, kemudian dajjal tak bodoni. Hukumnya bodoni dajjal kan halal. Jadi Nabi guyu akhir. Oh, no umat. Jadi Nabi itu orangnya kan jujur. Jadi bodoni ku haram cara Kanjeng Nabi. Tapi umatnya lebih pintar. Ini anak bodoni kiai, ini bodoni dajjal. Jadi di saya ahli fikih itu jelimet pikirannya. Jadi sowan kiai ini kayak nganggur, nak nganggur lunga kan gak pantas sih bebo ngaji. Jadi akhirnya ya bodoh nih. Aku yakin bodoh nih. Ora suudzon nih, sul yakin. Jadi buktine ngene, saiki sampean tak takoki, sampean lunga wisata mbek ngaji sering ndi? Sering wisata kan? Nah iya berarti mentalem iku wisata. Cuma gayane kadang-kadang apa? Ngaji. Ayo sama nak wisata ning ndi? Bali kan. Biayane luwih akeh. Ngaji mok ning Narukan biayane mok pira? Nah njenengan ke lanang tenan, biaya wisata ning Bali 5 juta. Biaya ngajilah tetap 5 juta. Gelem.
ora gelem. Kok gelem to. Wisata disiapno lek sak tikete nginep ning hotel kendaraan ngaji wis kurang sedina dikandani ya melok. Beneran aku pas nganggur. Maksudnya nek ora nganggur. Dadi ana kalimate beneran aku pas nganggur. Artinya kalau ngaji demi pangeran, cara demi sampean ya gelo ngene ate pas-pasan. Mboten niki mboten suudon, sul yakin. Sandure suudon. Sandure suudon. Kula baleni malih. Sampean iman mbek Allah niku bayangno kaya iman ambek bahwa yang putih itu putih, atas tembok bangunan iki putih. Kita ini biasa ikhlas, ikhlas itu tanpa pamrih mengatakan tembok ini putih. Selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok iki putih ya ora ono sing bayar, ya tetap mengatakan ini putih. Karena apa? Kita suka ngomong hakikat itu suka. Memang yang putih kita katakan putih. Lho cek mentalane pas darani Allah iku pangeran njaluk swarga. Artinya kita ini naif, jadi manusia itu naif. Wong darani putih ya putih ora ono sing gaji. Darani kopi ireng-ireng ya ora ono sing gaji. Lho pas darani Allah pangeran iso njuk swarga. Ini kan enggak fair. Jadi orang-orang tasawuf itu cara berpikir gitu, orang itu dilatih. Kowe darani bojomu judes iku kan yo hakikat. Yo ora ono sing gaji. Darani bojomu ayu yo ora ono sing gaji. Nah iku rada ora mesti hakikat. Rada-rada contone iku ora mesti hakikat. Enggak contoh gampang. Sama darani misalnya tembok ini putih, enggak ada yang gaji mau enggak? Kenapa pas darani Allah pangeran padahal itu juga nyata kok harus menunggu dikasih surga? Makanya orang soleh itu ya punya tingkat kesalahannya sendiri. Masyhur ngene hadis qudsi. Wong soleh ya digejlek pangeran, soleh tok sing mboten pati alim. Masyhur gejlekane pangeran wong soleh-soleh sing ora pati iso ngaji. Maksudnya orang ngaji umul barohin, ngaji tentang hujjah, tentang argumentasi. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Jadi orang soleh-soleh ditakoki, kena apa kaya soat? Kena bus warga gusti. Sebagian orang soleh takoki, kena apa kaya toat? Wadi mubun roko gusti. Terus jari pengeran, umpamu aku ranggawe suwargo ranggain roko, terus aku ra pengeran, gak perlu buat toati. Oh menengkapi orang soleh-soleh. Umpamu aku ranggawe suwargo gak ranggain roko, terus aku ra sido dadi pengeran. Menengcep. Jadi wong soleh itu ya duwe salah. Nah wong alim ora luwe waras, maksudnya cara berpikir luwe waras. Allah ku tetep pangeran senajan to ora gawe swarga, gak gawe neraka. Mulane ning Quran ngono fattakun naro, tapi luwe akeh fattakun ya ulil albab. Jadi fattaku mongko wedi sira kabeh ni ingsun Allah ya ulil albab. Kena pancen diakal tenan wedimu ambek pangeran. Uga pangeran apa ora gawe swarga neraka ya tetep pangeran. Tapi umumnya uang itu di pangeran mergo apa duwe neraka. Mafhume nek ora duwe neraka berarti ora wedi, ayo ribet. Yo kowe darani tembok iki putih ora ana sing gaji gelem. Lho pas darani pangeran ngenteni digaji swarga. Iku ngaji selapanane piye ngono maksud iku. Warai ya, warai ikhlas. Wong Jepara warai ikhlas. Oh nyembah pangeran itu yang ikhlas. Seneng Habib kudu sing ikhlas. Tapi nek diterusno repot. Habib mulang ya kudu ikhlas. Habib kudu ikhlas. Dadi kok padha ikhlase ya ribet. Padha ikhlase kemungkinane loro, terus padha medite utawa terus padha kramate. Umumnya ngene. Padha ikhlase amatir kudu dadine padha padha medite. Dadi ini termasuk kitab sing cara kula niki unik dan harus kita imani. Mulane saking kuwate kalimat la ilaha illallah, kata imigran teng Prancis, imigran ke Amerika. Niku ndadekno Amerika ana Islam. Wong agama seserius Islam trimo digawa napa? Imigran. Amerika dari tidak ada Islam menjadi 2% sampai sekarang sekian persen, nambah terus. Teng Prancis sing beto di imigran. Teng Suriname iku ana Islam sing gawe wong Solo 3 buruh sing diambil Belanda secara paksa.
Artinya agama ini kaya ilmu matematika begitu jelas didakok diwai saurip. Dawe saya Abdul Haddad mergo gak mungkin wong waras dialihkan dari logika pangeran iku sitok. Di mana-mana sang juara iku ya sitok. Sing paling top ya sitok. Mbok angka miliatan triliunan ya dimulai dari satu. Mbok gambar weto kaya apa ya dimulai dari satu titik. Ane DP sebelah tu usah kalimah iki gampang. Kowe ora usah kuwatir. Usah ke manggon dhewe ora usah kuwatir tentang la ilaha illallah. Mulane ra ana kelompok sing ngafirno wong Islam lewat kon buak utawa mencampakkan la ilaha illallah. Paling digodho lewat wedoan, lewat harta tahta wanita. Nah iku gampang. Tapi kan tetep akhirnya dosane wong Islam ya paling nyon sewu zina, korupsi, maling. Ada kon dosa murtad tu mikir. Ini rada unik, makalah ini unik betul. Tapi apapun itu kita harus syukur. Ya syukur mbek dawuhe para ulama, para sadat, para habaib tentang kalimat la ilaha illallah. Terus niki pernah kula aturaken kersane jenengan mikir nak nglafadzno apa la ilaha illallah. Sampeyan bayangno kados selama ini kita mengatakan tembok ini putih ya ora ono sing gaji. Ya mbok arani putih. Kowe darani roda mobil papat ya papat. Oh ya ora ono sing gaji. Lho pas darane Allah pangeran kok njaluk gaji. Dadi ben duwe isin, apa ra ikhlas iku ben duwe isin. Nara disen ya ora usah ngaji selapan. Sok terangno nek kudu ikhlas. Dadi tamsil, tamsil iku perumpamaan iku au qau fi nafs. Dadi kula niku anggere esuk angger rawan sore nggih sering ndarani srengenge ku panas, ndarani geni ku panas, ndarani banyu ku adem. Kadang kula nduwe isin. Isin kula mbek pangeran lha iya wong ndarani banyu adem, ndarani srengenge panas iki ora ono sing gaji tetep tak arani. Kok ndarani pangeran-pangerane ngenteni digaji swarga. Iku aku iki waras to. Dadi lha wong nek ismakome ngeten iki ngerti artine fattakuni ya ulil albab. Jadi fattakun naro ku ya ana, tapi seru fattakuni. Tapi umumnya wong ku seru fattakun naro, mergo neraka ku jumbruk. Nak dicemplungno iku cebloke ngenteni 70 taun. Akhire ku wedi pol mbek neraka. Wah, nak mlebu terus piye carane metu? Aku ya ora direncanakno ngentakno kowe ya ora duwe rencana ban. Tapi piye-piye neraka iku makhluk. Ana sing gawe, ana sing ngelo. Mestine ya wedi sing ngelola iku. Kowe mlebu neraka yo ngenteni dilebokno pangeran. Nah pangeran nang lebokno yo ora mlebu neraka yo kaya ana remote. Mestine wedi sing ngendhalekno remote iki sapa? Kok malah wedi neraka. Neraka ora roh apa-apa. Mbok nak minat mek kowe yo ora roh, tapi ora roh apa-apa jane karep. Mulane kula niku yo ora wedi mlebu neraka. Neraka yo ora roh apa-apa ya kan. Ya babe yo ora kobong, dekne yo ora duwe ikhtiar target yo ora duwe. Makanya wonten fattakuni ya ulil alba. Jadi wedi ya wedi pangeran. Mergo pangeran sing ngendhalekno neraka, sing ngendhalekno swarga. Kita ini sering mengatakan hakikat tanpa ono sing gaji. Iku mau darani putih ya putih, darani abang-abang, darani ijo-ijo. Lu wong barang ora ono gunane wae mbok arani sesuai namane. Tanpa ono sing gaji. Lu pas darani Allah pangeran ngenteni digaji. Ane dewi pangeran yang wong soleh soleh itu umpama aku ragu swarga neraka terus aku ra pangeran. Ya pangeran tersinggung. Ini mulane niki ngaji naik no kelas songko ibadah wedi swarga saiki naik kelas golek ridane Allah. Dadi yo dilatih. Carane nglatih wae bener Imam Ghazali at-tamtsil au qaulin nafs. Tamtsil iku luweh tumiba ning napa? Ati. Tak baleni meneh. Jadi logika yang terbangun iku kowe kok iso iku darani iku anakmu, iku darani bojomu, iku darani bapakmu. Kowe ku ora napa. Mulane nek dibandingno kersane Allah kabeh iku kudune kalah. Mergo sing pantes ngaku wae ya namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe iso ngaku wae-mu iku alasanmu apa? Misale anak. Anak apa meneh? Rom ya kumpul mbek bojo, nak tepakan ya enak, nak tepakan ra enak, ngerti-ngerti dadi anak. Kok terus jujuk iku mbok aku wekmu. Modalem iku. Apa? Oh. Kanca ya ngono, kok ngene iki terus diaku jamake Habib Zain.
modal kowe ya mobil-mobilmu dhewe. Sopo-opo. Dadi kabeh ku gak fair. Ora bener kecuali nisbat hakiki iku kabeh namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Les niane iku nisbat majazi. Sapi kowe iso anggap sapimu ku piye? Nyawane kowe ra sing gawe jantunge, carane mangan, carane yo tetep sapine pangeran. Tapi yo terus nyolong sapi. Mergo kabeh wae pangeran. Yo maksude iku cerita. Nek pangeran sing njaluk iku kudu mbok iku carane iman dadi dawuh Syekh Abdul Al-Haddad niki spesial kersane mengke dikaji Amang Isen ya Muhammad sedanten santri niki termasuk kalimah utai ibarah sing unik sange Syekh Abdul Al-Haddad. Saya sering banyak belajar kitab beliau dan saya selalu baca kitab beliau. Saniki kula ngene maca Nasoih Diniyah. Tapi yang unik itu dawuh niki. Ini nembe unik karena beliau biasanya itu menerapkan sekian proteksi supaya orang melindungi kalimah la ilaha illallah. Tapi ning kitab iki dilepas. Dilepas ya Muhammad. Terus kene nang diwae kalimat ini enggak akan rubah. Muga begitu meyakinkannya kalimat ini. Paling mau nguji wong Islam lewat harta tahta wanita. Ada kon nguji kon ngevaluasi apa? Imannya lagi mereka enggak akan mau. Muga begitu jelasnya kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, nah, terus carane Syekh Abdul Al-Haddad gaya logika aku masuk akal banget. Allah iku parek, parek itu dekat. Sing mari adoh kuwi muter. Dadi misalnya gini, ini gunung, rungokno. Ini misalnya gunung. Kita disuruh naik gunung. Ya sudah naik saja kalau mau naik. Paling banter di sini ada jalan terjal untuk naik gunung, tapi tetap parek antara bawah dan atas. Sing mari adoh iku wong kon munggah kok kene kuwi muter sik. Muter iku maknane ayo munggah, muter sik, katut babon, katut dunyo, muter sik. Dadi jare sahabat adat sebuti wa innamal bu'tu 'ala man daro anetor. Jadi misalnya wong temriku teng pintu depan, apa moro gonku muter sik rene. Gak totok kan mutar. Artinya apa? Menuju Allah itu dekat. Kalau kamu fokus, Allah di depan kamu. Sik mari ruwet iku Gusti mengki riyen kula nak mebelane laris nembe golek jenengan muter sik. Engko nak sing diutang mengki Gusti, santai riyen Gusti. Mungkin nak utang kula kebayar mpun. Nak izin riyen kula tak noto mah riyen Gusti. Mengki badhe niku fokus ngaji. Kuwabe urusan mbek pangeran ditudah kabeh mumbang mubeng sik. Wah susu yo ribet to. Iki amang lagi ge pondok engko nak ibadah mengke Gusti ngetok sik pondok dadi ora sida mulang nak pondok erat dadi. Wae mulang yo mulang wae. Artinya wong mari rang tok-tok pangeran iku wa innamal butu ala man daro anitor. Oh pangeran ning ngarepe kok mubeng-mubeng sik. Dadi sumare kira tok-tok ora dadi wali-wali kaken mubeng-mubeng. Sing mebel ngenteni sugih sik. Nah, iki sugih kurang sugih meneh. Sing utange akeh, utang riyen Gusti. Mungkin badhe niku nembe fokus mikir jenengan. Lho pangeran dikandani mengkir riyen, wak ngenyek. Pangeran zat paling penting, kemudian kedekatan kamu sama Allah kamu tun. Wis ora dikono salah, buyute salah. Mulane selapane ditambahi per minggu wae ngrimane urung bener gembleng kene.